Yo guys, balik lagi bersama gue Yuda di sini. Nah, jadi di video kali ini mengenai informasi Genshin Impact bahwa 1 jam yang lalu guys ya, Dare Traveler. Nah, jadi Genshin Impact ini telah memenangkan PlayStation Awards 2021 guys. Nah, jadi sebelumnya gue kira di sini hadiahnya cuma buat player PlayStation aja guys, ternyata enggak ya. Oke, jadi kita bakal mendapatkan 800 primogem guys. Oke, mantap kali ya untuk para F2P. Nah, jadi untuk 800 primogem ini bakal dikirim mulai besok hingga tanggal 7 Desember. Jadi perharinya itu bakal dapat 200 guys, 200 primogem hingga tanggal 7 Desember. Oke, ini dia cara mengambil hadiah. Primogem dapat diambil kapanpun sebelum selesai versi 2.3 berakhir guys. Jadi sebelum 2.3 berakhir segera ambil ya guys ya, ini hadiahnya. Semua traveler yang sudah mencapai rank adventure 7 ke atas dapat mengambil hadiah total primogem 800 guys melalui pesan game. Oke, jadi seperti itu. Tumen banget nih ya MiHoYo, baik-baik ini ya. Kayak gini terus setiap minggunya kan enak ya cuy. Dan di sini juga ada ini guys, untuk sayap KFC-nya bakal berakhir pada 8 Desember. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu caranya gimana dapetin sayap KFC, bisa cek di video gue sebelumnya ya guys ya. Oke. Jadi ini cuma buat koleksi doang. Dan di sini juga ada event baru yaitu web buku traveler guys. Selesaikan gambar dan dapatkan primogem. Jadi ini event web. Nah, jadi event web itu caranya. Nah, jadi gue bakal kasih tahu. Oke. Jadi di sini gue udah di game Genshin, guys. Nah, ini dia kan. Kalian tekan ESC di keyboard kalian. Setelah itu cari event spesial. Oke, jadi otomatis langsung menuju ke website eventnya, guys. Ini gue udah ada di websitenya. Jadi di sini kita harus mengumpulkan ini, guys ya. Apa sih namanya nih? Warna. Nah, jadi warna ini kalian bisa cari di sini guys, dapatkan warna. Nah, harus menyelesaikan misinya. Jadi login 1 hari, setelah itu selesaikan 4 misi harian kalian dan selesaikan ekspedisi. Nah, jadi gua kurang satu lagi guys ekspedisinya, mungkin nanti berapa jam lagi udah selesai ya. Nah, setelah itu baru kalian bisa gambar di sini guys. Oke, untuk hadiahnya itu kita lihat dulu guys. Di sini kita dapat primogem, heroid dan ini cuy, mythic ore. Nah, jadi 20% itu belum dapat primogem. Oke, dimulai dari 40% ya, dapat 30 primogem dan murah cuy. 60% heroid, mythic ore, heroid. Oke, 50 primogem. Oke, jadi totalnya 80 primogem guys ya. Untuk event ini lumayan lah buat kalian yang pingin nabung-nabung primogem ya. Mungkin sekian dulu buat informasinya ya. Tumben banget ini, baik-baik si Genshin Impact atau MiHoYo kasih kita 800 primogem guys. Oke, mungkin sekian dulu buat videonya. Semoga informasi ini membantu ya buat kalian yang lagi kebingungan. Asik. Oke, terima kasih juga buat kalian udah nonton video ini. Jangan lupa di like, share dan tentunya di subscribe channel ya. Oke, thanks for watching and goodbye guys.